udah deh selesai. Dan ini tendanya walaupun murah, dia cukup besar ya, cukup lebar, diameternya 1 meter. Orang dewasa pun bisa masuk, coba masuk ya. Di video kali ini aku mau bikin atau mau mendirikan tenda kastel. Ya, tiangnya ada beberapa ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 dalam satu tiang gitu, dalam satu penyangga itu ada 4 kayak gini. Nah, keempatnya ini kita gabungkan jadi satu. Kemudian kita sambung dengan yang ada L-nya ini. Atau nanti kalau kalian udah punya barangnya gitu, pasti bisa ngira-ngira sendiri. Nah, kayak gini ya. Satu, dua, kemudian ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, seperti ini bentuknya. Ini ini buat yang penyangga bagian samping dari tenda, dan ini untuk menopang bagian atas dari tenda. Jumlah kayak gini tuh ada 4, ada 1, kemudian 2, ini 2, kemudian ada 3, ini 3, dan yang terakhir ini ada 4. Jadi total keseluruhan tiang penyangganya itu ada 4 kayak gini. Kemudian kita pasangkan di tenda kastelnya. Jadi dalamnya tenda itu kayak gini. Ini untuk bagian bawahnya. Ini lumayan lebar ya diameternya. Itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 1 meter diameternya ini. Thread ini 1 meter. Nah, kemudian di dalam tendanya itu ada kayak gini. Ini bagian ujungnya itu nanti dia dipakai buat naruh si tiangnya ini kayak gini. Dan di bawahnya juga dia ada ini tempat untuk menaruh penyangga yang bagian bawah. Kita masukkan aja. Nah, kayak gini kelihatan. Ini kalau kita masangnya itu nggak masuk ke dalam, nggak bisa. Jadi ini kita buka dulu, kemudian kita masukkan ke sini, kemudian ini kalau nggak muat ini bisa dilepas dulu kayak gini. Lalu kita tali, di dalamnya itu ada talinya. Kemudian ini yang tadi itu kita masukkan ke atasnya. Terus masuk ke dalam dulu. Nah, ini aku masangnya harus ada di dalam ya. Kalau dari luar itu nggak bisa atau susah. Ternyata tadi itu kebalik. Nah, kebalik karena apa? Ternyata panjang antara tiangnya itu nggak sama. Jadi ternyata yang putih ini kita taruh di bawah. Nah, kayak gini. Kemudian kita tali dulu. Kita tali seperti ini. Kita tali kupu-kupu aja agar nanti bisa mudah untuk dilepas. Nah, setelah itu kita masukkan ini ke sini. Aku arahin ke atas dulu. Kelihatan gak? Nah, ini kelihatan kan? Kayak gini ya. Nah, agar lebih mudah kita masukkan yang atas dulu. Nih, di atas kan kayak ada model kantong gitu ya. Kita masukkan ke sini, kemudian yang bentuk kayak siku, kayak sudut ini kita tancepin di sini. Nah, udah jadi deh. Ini udah aku pasang semua. Ini ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Ini jadi ada 4 penyangga ya. Ini yang sebelah atasnya ya. Semua tiangnya itu berkumpul jadi satu di sini agar dia nggak gampang lepas. Itu kayak model kantong gitu. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang tengah-tengah
Ini di bagian sudutnya ini, dia di tali, ada talinya ya. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang paling bawah dia juga ada kayak gini, semacam pengunci gitu. Ini kayak gini. Nah, ini kayak gini ya. Ini yang bawah. Kemudian tiangnya ini disambung antara ada 1, 2, kemudian di tengah dia sambungannya yang bengkok. Kemudian dia di tali, dikasih tali kayak gini agar dia nggak gampang lepas-lepas. Dan yang terakhir ada 1, 2, dan terakhir kita taruh di kantongnya ini. Dan setelah jadi hasilnya tuh kayak gini. Ini aku rekam ya hasilnya. Tuh kayak gitu. Nah, ini cantik ya modelnya itu, ya kastel itu. Kastel itu kan kayak tenda istana gitu. Dia warnanya pink. Di bagian bawah alasnya itu warna pink. Diameternya sekitar 1 meter. Kemudian dinding dari tendanya itu pink muda sama pink tua. Lalu bagian atas, bagian kerucutnya itu dia juga warna pink. Dan dia juga bisa ditutup. Maafkan ini kameraku agak error. Kita buka dulu iketannya. Nah, kayak gini tutupnya. Tuh. Bisa kan? Dan ini harganya pun murah ya, nggak sampai 100.000, sekitar 50 ribuan gitu. Udah jadi deh tendanya. Nah, sekian dulu video dariku. Caranya mudah banget. Dan harga dari tenda kastel ini murah ya, nggak sampai 100.000, cukup dengan 50 ribuan aja. Untuk nanti yang berminat bisa klik link di description box ya. Dan tenda ini juga bisa dibuka kayak gini. Dia ada talinya. Ini talinya bisa kita tali. Nah, ini dimasukkan kayak gini. Udah deh, selesai. Dan ini tendanya walaupun murah, dia cukup besar ya, cukup lebar, diameternya 1 meter. Orang dewasa pun bisa masuk, coba masuk ya. Itu masih muat kan? Ya, sekian dulu video dariku kali ini mengenai cara membuat atau cara merangkai tenda kastel ini. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.